hati beliau adalah untuk perguruan ini. Satu cita-cita sederhana yang disampaikan kepada saya adalah, saya tidak punya apa-apa untuk saya berikan kepada negara. Tapi saya hanya punya ilmu di bidang karate. Dan itulah yang ingin saya bantu, saya sebar kepada generasi muda. Melalui pembinaan mental, melalui kedisiplinan. Selain fisik yang digembleng, tetapi mental yang lebih penting bagi seorang manusia hidup di tengah masyarakat. Ilmu dan didikan yang beliau berikan sungguh sangat berguna. Dan tekad saya bersama pengurus yang ada, kita akan tetap melanjutkan, tetap mempertahankan, meneruskan. Pembinaan mental karate.